Mau kita nangkah? Tadi gue ke toilet habis dari IKEA, terus ternyata handphone gue ketinggalan, guys. Jadi benar-benar kejadian yang tadi juga itu bikin gue trauma. Karena dulu gue juga pernah ngalamin handphone kehilangan handphone di toilet, guys. Mochi, my mochi. Makeup buru-buru tadi, guys. Aduh, kayak tebel banget mukaku. Siang, guys. Ini aku sama mamaku lagi mau on the way ke SCS. Mamaku di sebelah belakang lagi. Kita lagi nungguin bus. Busnya jam 2 lewat 5 menit dan ini udah hampir jam 2. Jadi mudah-mudahan dalam 5 menit busnya udah datang, guys. Ya guys, nggak tahu nih kenapa mata aku kayak merah gitu selalu deh kalau habis make up tuh biasa kayak merah gitu. Tadi gue udah kasih tetes mata tapi masih merah dikit ya guys. Mudah-mudahan ntar nyampe SS udah hilang nih merahnya. Oke guys, mak tembok kita. Oke, kita lanjut naik kereta, guys. Ini hari ini cuacanya bagus banget, jadi kayak ada matahari gitu, puji Tuhan ya. Shopping city suit. Gila kok. Guys, kita mau ke IKEA sekarang. Karena ini IKEA letaknya lebih jauh ya, jadi kayak di ujung gitu. Jadi kayak ini mesti kita ke IKEA dulu, baru nanti kita lanjut cari belanja yang lain. Oke, ini di depan ada tulisan IKEA. Mudah-mudahan kita nggak terlalu lama di sini, karena biasanya kan ibu-ibu lama ya guys. Kita suka pilih-pilih barang gitu loh. Kita udah di dalam IKEA, guys. Ini contohnya dapur, mak. Ini ruang tamu. Apa udah sekalian man contohnya lagi apa, mak? Supaya kita lagi nggak, kita tidak sedang mencari hal-hal dapur atau ruang tamu, guys. Tapi karena sekalian lihat, ya adalah sekalian lah ya, kita lihat-lihat. Wow, ini lucu sekali tempat tidur anak-anak. Ini buat, ini untuk kamu, dak, mak? Kalian ada lemarinya. Kali ada gak, Kak? Kalimantan. Oh, reputasi di Kalimantan Barat. Ini kamar tidur. Wey. Mantep. Oke guys, gue mau benerin rambut dulu sebentar. Mumpung ada kaca di sini. Anyway guys, emang gue tuh lebih suka ngurai rambut daripada ngikat rambut. Kenapa? Kalau diikat itu rambutnya kayak jadi patah gitu loh guys, dan rusak gitu. Sementara rambut gue ini udah makin tipis, makanya gue lebih demen urai rambut sebenernya daripada ngikat rambut. Jadi mudah-mudahan kalian gak heran ya mau aku di belakang lagi berurai rambutnya juga. Dia, mak, dia ada kaca. Karena kita ikat apa? Gitu guys. Oke, lanjut. Ini ada bantal guys, warna pink gitu. Gue lebih suka kalau ini warna merah sih sebenarnya. Coba kita lihat dulu ya, siapa tahu ada yang warna merah. Jema, kalau ada bantal yang warna merah sih gak gasa juga napa satu.
Untuk bantal Kak Sofa ruang tamu, Papa. Ini aja yang kita mau balik kan? Mama aku beli jepitan ini guys. Oh memang dua, nak apa? Ini ada banyak macam ya, tuh lucu-lucu. Ini buat noodle. Nih. Ini buat ngancurin anak mie banyak untuk Natal. Oh Baba Yaga. Ini buat ngancurin kentang guys kalau habis direbus. Sama baik kok ayaknya. Nah ada yang lebih enak lagi. Nono. Mau kita ke taman dia enggak? Bentar guys, kita mau masukin dulu di sini nih, gue beli lagi satu karena gue tadi lupa bawa. Biasanya gue selalu bawa dalam tas gitu, tapi benar-benar tadi kayak buru-buru gitu ya. Biasanya gue sebelum berangkat kemana gitu malamnya gue udah beresin ya, jadi pagi tinggal jalan, gak ada yang ketinggalan. Tapi ini tadi mau gak sempet guys, jadi udahlah, ini gue mau bukain dulu. Mau kita nangka? Bahannya plastik tuh. Made in China. Beda, nuk kami warna hitam. Nuk kami ganggangnya macam lenong. Macam lenongnya apa? Tapi motifnya sama. Fungsinya sama. Mau kita nyen? Mau. Oke. Mau kita get man, mau nangko aja. Ini lebih ayak sih, yang tadi lebih enak. Yang tadi bisa langsung mali saset layan, ada 3 kok. Saset langsung 3. Mau yang tadi ya? Tadi mau rupiah ya, bukan ke aneh. Ini terlalu besar guys, nanti kalau masuk kalau masuk ini apa namanya koper susah. Gue nggak bisa sebentar guys kalau ke IKEA. Makanya gue ke IKEA lebih baik sendiri ya, tanpa Chris biasanya, karena kalau ada Chris tuh dia malas nungguin gitu loh, lama banget gitu. Karena biasa lah ibu-ibu kita suka kayak pilih-pilih dulu gitu loh guys, kayak kita suka ngeliat-ngeliat mana yang kayaknya wow lucu menarik kita ambil gitu. Oh ini buat buka apa namanya kacang kastanya kalau nggak salah, jadi kayak ini dikrek, masukin di antara ini terus dikrek gitu guys. Ini ada juga jual apa namanya buat di dapur ya mak. Tenang lain. Ada banyak, ada multifungsi, bisa buat antimon. Atau nih mak? Aku bisa untuk ngikir manggala kuahnya. Atau nih hanya teh, nya kan macam-macam, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya kita juga punya gitu guys di Kalimantan, tapi kayak bahannya itu kayak kurang bagus gitu loh, jadi kayak dia cepet berkarat gitu. Ayo genek dok nengko. Pengikir manggala kan? Bisa kan? Oke guys, mamaku gak jadi ambil yang tadi itu.
sekarang kita mau cari tempat rempah gitu guys. Kayaknya nggak ada di sini bagian wajan semua. Ini gue barusan ada lihat kayaknya kita bisa. Oh iya, kesini. Oh ini dia guys. Ini dia. Tapi kita mau cari yang kayak selusin gitu. Bentar ya. Ini buat garam sama merica. Kita coba cari yang perlusin aja dulu guys. Bentar ya. Oke guys, aku ambil ini satu. Ini buat tisu di atas meja gitu. Ayo pak. Kenapa sendok nenek? Mantap lah, tarik deh kak. Sakit ke warung ah, tukar main. Kopi ke warung. Oke guys, kita mau lihat apa namanya kayak tatakan meja gitu ya. Ini macam-macam. Ini ada yang kayak gini modelnya. Ada yang bahan plastik juga nih. Ada yang udah mirip aneh kayaknya nah kayaknya. Tuh, eh? Untuk nampik kok yang nyiru. Handuk untuk ngelap tangan aku. Lem mana? Oh, bunga palsu. Jema. Ini bunga asli guys. Ada juga bunga palsu ya. Sebelah sini bunga palsu. Ini bunga asli. Tapi ini asli mak, ini anggrek. Oke guys, kita udah selesai. Ini sekarang mau ke kasir. Tadi ada barang yang kita pengen tuh malah gak ada. Jadi mau gak mau kita ambil barang yang lain. Yang mirip, yang penting fungsinya sama guys ya. Gak mau di belakang. Oke. Okay. Ini di depan area kasir guys. Kita mau ke sana aja. Karena gak ngerti cara apa namanya bayar sendiri tuh kayak gimana, jadi kita ngantri aja deh di tempat kasirnya. Guys, ini kita udah di depan kasir, ternyata barang yang kita cari ada di sini. Ya ampun, ya udah deh kita ambil yang ini aja. Yang satunya nih kita balikin aja. Sebentar guys. Nah, tadi kita udah ambil yang ini ya. Supaya kita nyarinya yang ini guys. Ini lebih praktis bukanya. Jadi kita ambil yang ini aja. Ini tadi mama aku gak sengaja yang nemuin guys. Jadi aku tadi lagi ngantri di kasir situ. Terus mama aku jalan kesini gitu, ya udah akhirnya dia nemu. Dan emang ini botol yang kita cari supaya untuk nempat bumbu gitu guys. Oke deh, sekarang kita mau ke kasir. Habis itu kita mau lanjut ke tempat lain. Let's go. Ya guys, sekarang kita di tempat baju-baju. Tadi gue ke toilet habis dari IKEA, terus ternyata handphone gue ketinggalan guys di dalam toilet. Pas udah keluar tuh nyokap gue nanya, mana handphonenya? Terus aku bilang, ada di tas gitu. Terus aku cek di tas gak ada ternyata. Akhirnya gue lari ke toilet, dan waktu gue keluar dari toilet tuh ada cewek sebelum baru masuk. Pas gue di toilet lagi, terus gue ngeliat cewek ini udah keluar gitu dari toilet. Terus gue ngeliatin dia gitu, terus dia kayak tahu gitu gue mau nanya apa. Terus dia bilang, iya saya ada liat handphonenya ada di dalam toilet, masih saya tinggalin masih di situ, dia bilang gitu kan. Terus gue cari-cari, toilet yang mana, karena panik kan, dan semua toilet itu mirip gitu kan. Akhirnya dia kayak udah pergi agak jauh gitu. Terus gue lari lagi ngejar dia, terus gue bilang, tolong dong di toilet yang mana ya, saya lupa, gue bilang gitu. Gue cari-cari soalnya nggak ada kan.
takutnya orang udah masuk juga gitu. Akhirnya dia datang lagi, terus dia ngasih tahu, oh, itu tuh toilet yang itu. Dia bilang, eh ternyata memang masih ada guys handphonenya. Aduh gila, orang baik. Jadi dulu juga gue udah pernah kehilangan handphone juga waktu zamannya BlackBerry, dan itu tuh handphone pertama gue beli dari gaji pertama gue. Dan itu juga ketinggalan di toilet, dan pas waktu gue balik lagi bener-bener handphone udah hilang sama sekali, gak ada guys. Jadi bener-bener kejadian yang tadi juga itu bikin gue trauma. Karena dulu gue juga pernah ngalamin handphone kehilangan handphone di toilet guys. Jadi aduh tadi bener-bener kayak panik gitu. Tapi untungnya pas balik puji Tuhan masih ada, karena anak itu juga baik ya. Jadi dia ngeliat handphone itu, tapi sama dia dibiarin aja, gak diambil guys. Ya guys, ya kita lagi cari baju. Ini gue suka banget karena dia kayak warna-warni gitu. Gue tuh suka banget warna biru guys. Ini lucu banget warna biru. Udah gitu ada bunga-bunga gitu. Dari Marco Polo. Ini discount ya, dari 70 euro jadi 40 euro. Tapi gue udah banyak banget baju. Oke okay guys, kita pilih-pilih dulu ya. Ini ukuran XS sampai S. Aduh lucu banget nih. Gue tuh suka warna-warni guys. Yang motif-motif warna-warni gini gue suka. Jadi jangan hitam aja gitu ya. Bagus juga sih hitam. Jadi kalau kayak gue yang gendut ini, jadi kayak agak ketutupan gitu guys. Lemak-lemaknya ya kan. Ini Milano, ini bagus banget nih. Bahannya tipis, adem gitu. Jadi cocok buat tropis. Oke guys, gue mau pilih-pilih dulu. Ini mama gue di sana tuh. Oke deh. Oke, selesai dari Pick and Kloppenburg guys. Sekarang kita mau lanjut ke Interspa. Oke guys, sekarang kita udah di Interspa. Sambil nungguin Chris. Ya guys, Chris katanya mau nyusul. Jadi ini kita di sini mau cari coklat-coklat gitu. Sekarang udah jam 5 sore. Tadi kita mampir dulu ke Bipa juga beli payung ya. Jadi mamaku pengen payung yang kecil gitu guys. Oke guys, sambil nungguin Chris. Ini dia lagi masih dalam perjalanan gitu. Halo. Kita mau langsung ke tempat coklat aja. Mamaku di belakang. Sumpah ini udah capek banget. Jalan kaki. Sebenernya gak terlalu lama juga ya. Tadi kita nyampe jam 2:30 gitu. Dan sekarang udah jam 5 sore. Tapi emang dasarnya gue emang gak kuat jalan sih guys. Oke, kita sekarang udah di bagian coklat-coklat. Oke guys, kita mau cari dulu ya. Oke, ini coklat semua guys. Kita mau cari dulu yang mana. Ya. Ada macam-macam coklatnya. Choco on Genus. Ya guys, Chris sudah datang. Sekarang kita mau cari bahan-bahan yang lain lagi. Ini kita di bagian wash metal. Jadi katanya dia mau cari, mungkin cairan buat hem. What is the shots? Gal, mas. Itu richtig gucken. Für was? Flecken oder was? Yeah. Oh. Oke guys, jadi kita kayak cari cairan, mungkin kalau di Indonesia kayak bike clean gitu loh, karena ada flek-flek gitu di baju seragamnya. Jadi kayak kita harus kasih itu. What's the flek? Gips nih tuh. Oda Ergen Budo. Wow. Oh, di sini. Gal Scheife. Coba lihat.
This is spray, flaken spray. And it's just all mid spray. This is own spray, that's it. Yeah, happy shots. Warum? Sorry guys. Schatz, ich muss auch Kleberschuhe kaufen. Was? Kleberschuhe. Kleber. Kleberschuhe. Weil was ich zu Hause habe, das ist viel zu wenig. Ja, hol mal deine Mutter ab, sonst verliebt. Ma, Captain. Je. Nah, kita hilang. Mirip sate, gue pengen mochi rasa matcha latte. Shots, we used to this name. What is this one? We used this one? Egg yotsa, guys. Ada sushi juga. We used to sushi. Oke okay guys, kita dapet terong nih. Gua suka yang ukuran ini guys, jadi kayak enak aja gitu, apa namanya, motongnya ya. Ini gua ambil mochi tadi satu, karena tinggal satu aja sih. Biasanya terongnya yang gede kayak gini. Kalau ini terlalu besar guys, kita ambil yang kecil aja. Hah? Kol. This is cool, or whatever. Ah, Rot kraut ya. Rot kraut namanya. Nangnya kali bunga kol kan? Ini sih ada lekan diri. Coba lagi ya. Oh, nah, jangan kau fish this. Ini bikok nanti. Mas. Rot kraut. Food kau sih yang banyak. Pas food sih. Weiß ich nicht. Salad. Oh, bisa untuk. Oh, bisa untuk salad juga, Ma. Oke. Mas nih. Oke, guys, nih Mama kulit ini. Dia bingung ini apa? Ini cukini, guys, ya. Sekilas mirip sama timun. Nah, ini timun, ya. Kalau ini cukini. Coba nap sabu. Mau kita? Iya, Pak. Mantap lah. Nunggu kayak nanya. Ini jalannya gagas. This one, cukini. Cukini. She wants to try cukini. I don't like cukini. Gua enggak suka cukini, guys, karena enggak ngerti, enggak pas aja. Terus ini apa nih, cabe? Ini boleh nih. Walaupun enggak pedes. Pepperoni. Oke deh. Oke guys, udah selesai. Kita mau ke kasir. Ini lumayan ngantri. Oke guys, udah selesai. Sekarang kita mau ke mobil. Udah sore banget kayaknya, udah mau. We feel oasis and help sex, feel like, udah. Sex. Kayaknya udah jam 6 sore, guys. Udah agak-agak gelap gitu. Oke, okay, guys, tips buat kalian. Kalau misalnya suatu hari main ke Austria, ini kalian gak usah bingung-bingung cari apa namanya coklat gitu, oleh-oleh buat oleh-oleh ya, coklatnya. Kalian beli aja di Interspa ya, itu banyak banget. Mau coklat yang kayak gimana juga ada guys, dan nggak perlu capek-capek cari yang lain. Di tadi Dina watak kan, di tadi ke ujuk nodo ike kok ke ujuk no, di baru ampen kak dia. Ini guys Interspanya. Oke, sekarang mau bantuin Christian dulu masukin bareng. Thank you.
Oke okay guys, masuk mobil. Capeknya. Tadi nanti pakai berapa? Ah, emak? Iya. Nah, nah lagi. Dianjak lah. Udah. Berhenti, tadi bilang kata. Aduh, hangat di dalam. Oh, it's so shattering. Swam. It's a swam. No, kalt. Was? Ist die Gefriertruhe oder was? Kalt, ne? Dingin di dalam mana tadi itu, guys? Di dalam mallnya. Wah, banyak IKEA tadi gua. Gua nang sebelah kanan gua. Oke okay guys, sekarang kita udah di mobil mau pulang ke rumah. By the way, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye guys.